Oke guys, jadi hari ini tanggal 31 Desember, artinya ntar malam mau ada acara tahun baruan. Nah besok udah 2022, gak terasa banget. Jadi hari ini aku mau ajak kalian semua untuk ikutin keseharian aku, dan ntar malam acara makan-makan di Hotel BW. Dan by the way, malam ini aku juga bakal nginep lagi di BW yang kayak di vlog sebelumnya. Udah deh, vlogin aja biar ada kenang-kenangan. Dan sekarang aku lagi di depan fotokopi, lagi mau ambil kopi. By the way, ini dress yang untuk aku pakai ntar malam. Dan di sini ada Soya. Soya bakal dititipin di rumah Glenn bareng Olaf karena. Oh, Soy, kamu putih sekali. Habis ini kayaknya Glenn mau gunting rambut, tapi nggak tahu bisa apa nggak orangnya. Mudah-mudahan bisa deh. Kalau misalnya nggak bisa, ntar Glenn bakal gunting sendiri di rumah. Kopi, kopi, kopi. Fotokopi. Jatuh, aku pakai masker. Fotokopi. Ini cara main fotokopi gini, geng. Kalau kalian pesen yang live foto itu kopi, susu sama gula aren ditebalikin gitu biar gula arennya kecampur. Kalau aku pesen americano. Selalu. Foto keren tau kayak gini. Apa karena di kamera aja bagus? Iya, karena di kamera. Itu apa? Apaan? Ih, apa tuh? Ih, laba-laba. Enggak ada hand sanitizer. Ya, makanya shift tuh nggak usah kekuatan, dari suara aja udah kayak ini banget, lebay. Nah, ada sanitizer udah. Aduh, sorry Soy, kamu kaget ya? Ah, enak. Soy Dora, dia lepas edit balas nggak bisa nggak? Aku harus connect wifi, nggak tahu nih Excel kenapa. Ini dapat 3.000 poin. Iya. Bisa buat main Shopee Bubble. Jadi kan sekarang dimana udah pakai Shopee Pay ya. Cashback 30% di fotokopi juga. Jadi tadi Glenn bayarnya pakai Shopee Pay. Gak dibales. Sekarang jam? 1.04. Ya duduk sini dulu bentar kali ya. Iya dong. Nunggu kabar deh. Terus kami itu sekarang sering main Shopee Bubble. Ada yang main gak sih? Seru. Hujan guys. Jadi flashback ke 2 tahun yang lalu. Ingat gak? Banjir coy. Iya kan karena mau tahun baru hujan semalaman. Juga hujan udah gak sampai malam ya. Iya jangan sampai malam. Gila. Tapi enggak sih kalau hujan ini cepet gak sih? Gak usah cepet, seharus. Iya. Akhirnya gunting sendiri. Tau dari kemarin gue gunting sendiri. Menunggu Mas Irti. Jadi Glenn cukurnya paling kanan kiri doang sama belakang. Karamel, kamu ngapain di sana? Hah? Halo? Soyanya kok bisa udah di rumah Glenn nih, udah gak tahu kemana dia. Berkelana. Hai Karamel, kamu ntar malam ditinggal, takut gak kalau ada petasan? Enggak lah ya. Aduh lucu nah. Sebelum ke hotel mau kasih Soya makan dulu. Soy, down. Oke. Lagi di Alfamart, lagi mau beli snack-snack gitu. Dan aku mau beli bedak muka. Gan, ambil snack lah. Oke, bye. Bedak muka, mana bedak muka? Nih, Mr. Water. Terus bedak muka juga gak ada sekarang. Kemana ini kok gak ada? Oh, ada deng. Aku mau beli kayak makanan apa gitu, roti atau apa, lapar. Di sini udah nggak ada ini ya, nggak ada sari roti ya. Indomaret ada. Ya udah beli yang lain deh. Ada nggak? Mau dong? Ya enak tuh rasa apa sih biasanya? Aku biasa makan apa? Coklat nggak? Udah coklat deh. Yuk mau? Lapar. Gue mau. Itu juga ada yang keju. Udah. Beli pop mie nggak? Pop mie goreng. Aku mau pop mie goreng satu, Gan. Pop mie goreng. Oh, mana ini? Ya, ini deh. Belilah satu lagi yang ini. Kan ada papi aku sama mami aku. Mau apa? Ini. Ini sama yang satu yang ini, Beb. Rawit. Iya. Dah. Four. Let's go. Oke, jadi udah di kamar hotel. Tadi enggak direkam sana. Ribet harus pakai peduli lindungi. Oke. Aku udah beli sayur roti di Indomaret, kelaparan, makan dulu.
Aku juga makan sari roti, guys. Laper. Maaf, ya. Baru hidup ya. Cukup sih. Iya. Iya benar. Oke. Mau pasang ranjang. Sudah mana? Karena pasang extra bed. Mau di mana? Di bawah sini. Enaknya di mana? Di sini biasa aja. Biasa di sebelah sana bisa. Sini aja kali biar enggak kalau di sini. Kalau enggak ada enggak lah. Oh, boleh di sini ya. Berarti bisa, biasanya di mana, Mas? Kalau biasanya kita pasang aja sebelah sini, Ibu. Oh, ya udah pasang yang biasanya. Ikut naik mejanya di sebelah sini memang. Oke. Okay. Udah enggak apa-apa. Di PPT bisa juga meja kita geser sebelah sini. Udah boleh. Ikutin aja, Mas, biasanya gimana? Ini. Oh ya udah, nggak apa-apa, boleh. Iya nggak apa-apa bisa. Ah. Dan sama. Noban, Mac, noban. Aku berasa hidup kembali. Oh, kenal. Apa? Ternyata begitu pasangan. Gede juga ya ternyata. Aku kira yang kayak cuma di lantai gitu loh, ternyata ada ranjangnya. Kira cuma matras. Iya. Jadi satu dia satu set gitu, Bu. Belajar Glenn. Tadi rumah Glenn yang pasang. Jadi ternyata gue baru tahu, guys, selimut ada spray-nya juga. Iya, dilapisin. Di dalam, jadi selimutnya pakai. Enggak, waktu itu aku pinjem selimut. Malam-malam yang sama Selin, kata orangnya nggak ada dilapisnya nggak apa-apa ya, aku bilang nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang 4:30, Dede makannya itu 6:00 gitu kalau sampai lambat 7:30. Jadi aku mau mandi dan aku kasih kalian nih apa yang aku bawa. Scarlet, jadi ini sabun terbaru dari Scarlet. Aku nggak sabar banget buat cobain. Sebenarnya yang Charlie udah pernah aku cobain. Untuk Jolly juga aku ada satu di rumah. Yang belum aku cobain itu Freshy. Jadi Scarlet baru ngeluarin 3 varian baru shower scrub. Sebenarnya ini nggak varian baru sih, udah ada lotionnya. Tapi kalau untuk shower scrub ini baru banget. Ada Charming, Jolly, dan Freshy. Kalau dari lotionnya sih aku suka Jolly ya. Jadi kandungannya sama aja ya, guys, sama shower scrub yang lain. Mengandung bule-bule scrubnya yang artinya bisa sekaligus kalian nge-scrub. Ya tetap mau gimana pun kalau kalian mau sampai daki-daki kalian kayak keangkat gitu harus body scrub. Tapi kalau ini tuh kayak ngebantu bersihin aja. Tadi aku mau bawa body scrub sekarang, tapi aku pikir kayaknya nggak sempet deh kalau mau nge-scrub dulu karena aku butuh makeup. Maksudnya aku harus makeup terus harus tatok sendiri semuanya sendiri. Nggak sempet, jadi yaudah deh sabunan aja. Karena sabunnya aja bisa berwangi banget, apalagi yang varian terbaru ini. Oke, kita mulai dari wanginya dulu. Kalau dari cium kayak gini, yang bener-bener nyengat banget itu Charming seperti biasa, karena lotionnya juga nyengat banget ya. Tapi nyengatnya gak yang bikin pusing atau gak yang lebay gitu, maksudnya lebih kuat wangi Charming kalau dicium kayak gini. Tapi kalau untuk kayak after kalian mandi itu sebenarnya aku belum pernah bandingin semuanya sih. Tapi kalau untuk Jolly sama Charming aku udah pernah coba, karena kan Jolly tadi yang pindah ke kalian, di rumahku ada satu botol ini. Kalau untuk setelah mandi, wangi yang tahan lama itu Charming. Kalau yang Freshy ini, aku belum pernah coba. Jadi kayak kali ini aku mandi mau pakai yang Freshy ya. Jadi guys, untuk 3 varian shower scrub terbaru dari Scarlet, manfaatnya sama aja. Sebenarnya bukan cuma 3 varian terbaru ini. Dari Pomegranate, Mango, Cucumber, Coffee, manfaatnya juga sama aja. Untuk membersihkan, melembabkan, dan juga mencerahkan, guys. By the way, ini satu harga cuma 75.000 loh, guys. Menurut aku kalian harus cobain semua varian sih dari Scarlet. Kayak kalau hari ini kalian pengen Charming, besoknya Freshy bisa gonta-ganti pakai gitu. Buat kalian yang mau cobain, kalian bisa langsung klik link di description box. Di sana ada link langsung ke Shopee Scarlet, kalian bisa langsung beli dari Shopee Scarlet ya, guys. Untuk sekarang aku mau cobain yang Freshy dulu karena aku belum pernah cobain yang Freshy, dan aku bakal review kasih kalian untuk wanginya lebih strong mana nih di antara 3 ini. Oke, guys, aku belum selesai nanti. Menurut aku tetap setelah mandinya itu yang paling wangi di antara 3 varian ini tetap Charming, guys. Karena ya dari kita cium udah paling strong ya. Tapi ya menurut aku tetap wajib dibeli karena kayak aku nih, aku ya semua varian shower scrub dari Scarlet kayak tiap hari pakainya beda-beda, guys. Tergantung mood aku lagi pingin yang mana. Oke deh, guys, sekarang aku mau lanjut makeup dan catok dulu karena udah 5:00 dan acaranya 6:00. Jadi aku enggak bisa videoin deh karena buru-buru banget. Oke, aku udah selesai makeup. By the way, makeup di sini susah banget karena ini lampunya kuning semua. Jadi aku tadi makeup satu tangan sambil kayak gini nih. Sampai
flash pakai HP yang lampu putih. Dan sebelum ganti baju aku mau pakai lotion dulu dari Scarlett varian Jolly. Jadi aku tiap kemana-mana itu selalu bawa lotion Scarlett ini guys, karena enak banget bisa dikunci gini. Jadi nggak takut tumpah ada di tas. Oke. Kegunaannya untuk melembabkan, mencerahkan, dan wangi banget ini lotion Scarlett. Jadi lotion Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E. Oke, mau turun makan, jadi begini deh outfit kami hitam-hitam. Aduh, nunggu list. Udah selesai acara tadi dari jam 9, terus langsung ganti baju ke kamar, terus langsung ke rumah Glenn siapin olah karantos langsung ya makan, dan sekarang baru balik lagi di parkiran hotel dan hujan. Skip banget ya vlognya ya, lupa. Dan hujan, jadi aku pakai baju tidur Glenn tadi, ntar baju Glenn pasti tidur basah-basah ya. Tapi belum mau tidur ya, kan. Hujannya pas baru sampai lagi, terus parkirnya full lagi jadi paling ujung. Jadi ini udah jam 11, 1 jam lagi 2022. Di Malaysia udah Malaysia, Singapura, mana lagi ya sejam? Di itu Kalimantan. Juga Indonesia, Wita. Wita dan Luit. Ya, Wita udah sejam yang lalu. Iya, iya. Kita ke WIB. Jadi sekarang udah jam 12.09, sudah tahun 2022 dan aku tuh berharap bisa ngeliat gitu loh kembang api, tapi kacanya berembun, gak kelihatan apa-apa. Jadi yaudah deh, lagi gojek McD guys, buat supper. Lagi mau ambil McD. Sebenernya kemarin yang kayak sama saya ini kayak gini, mana gue pernah vlog, wow. Udah gelap. Ambilnya, dia gak ada chat emang? Udah, di WhatsApp pam dia. Hujan gak? Hujan loh. Wow. Sepi ya tahun baru kali ini, biasa jalanan rame. Ah itu tuh yang pakai jas hujan kan. Ini apaan kantong hitam? Gak tau, kesini kayak begini. Hah? Kok kantong hitam? Oh, aku tahu. Aku tahu kenapa kantong hitam. Kenapa? Nah, stop sini. Biasa kan yang paper bag McD gitu loh, terus kan hujan. Oh, basah nanti. Iya. Woi. Gak mau masuk kamar. Oh. Guys, kalian lihat deh lobbynya kalau lampunya mati lebih cantik loh. Iya. Iya kan? Karena ada lampu pohon Natal. Oke, dibukain. Tuh. Lebih cantik kan?